Michael. Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Dr. Jeffrey G. Ketingan, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang berbahagia Tuan Haji Azmi bin Abdul Hamid, Pengarah Eksekutif Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang setia Tuan Haji Nordin bin Fauzi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Para tetamu jemputan yang sudi meluangkan masa pada hari ini, rakan-rakan media dan blogger yang sentiasa memberi sokongan kepada kami, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Jeffrey di atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua, terutamanya yang baru pertama kali menjejakkan kaki di Menara Kuala Lumpur yang merupakan menara telekomunikasi tertinggi di Asia Tenggara dan ketujuh tertinggi di dunia. Syukur kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama untuk memeriahkan dan menjayakan majlis pelancaran promosi We Are Free pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, sebaik sahaja pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah membenarkan pembukaan semula sektor pelancongan Malaysia secara berperingkat, Menara Kuala Lumpur tidak melepaskan peluang membuka dan menerima pelawat-pelawat pada 27 Jun yang lalu. Tarikan-tarikan lain di bawah pengurusan Menara Kuala Lumpur Sedia Barhad seperti Menara Al-Ustaz juga telah dibuka pada hari yang sama, manakala bagi Museum Telekom dan Museum Telegraf Taiping pula telah dibuka pada 29 Jun lalu. Buat julung kalinya, selepas lebih 3 bulan ditutup kepada pengunjung, Menara Kuala Lumpur dan Menara Al-Ustaz kembali beroperasi bagi merancakkan semula sektor pelancongan di Malaysia dengan satu promosi istimewa sepanjang bulan Julai ini, iaitu promosi We Are Free Masuk Percuma. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inisiatif yang dianjurkan oleh Menara Kuala Lumpur Sedia Barhad ini bertujuan untuk menarik semula kedatangan para pengunjung ke Menara Kuala Lumpur dan juga Menara Al-Ustaz secara khasnya dengan menawarkan kemasukan percuma ke pelantar pemandangan tertutup, iaitu observation deck, bermula 1 hingga 31 Julai 2020. Manakala para pengunjung yang berminat untuk naik ke pelantar yang lebih tinggi, iaitu Skydeck yang berketinggian 300 meter, diskaun sebanyak 50% turut ditawarkan. Kedua-dua promosi ini ditawarkan kepada semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang mempunyai permit atau pas bekerja yang sah di Malaysia. Promosi selama sebulan ini juga adalah sebagai tanda penghargaan kami kepada para pengunjung yang sentiasa menyokong
Menara Kuala Lumpur dan Menara Alostar sejak tahun 1996 sehingga kini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mencegah penularan COVID-19. Antaranya adalah seperti penjarakan sosial, penyediaan hand sanitizer, merekod suhu badan pengunjung, kesan kontak atau kontak tracing, amalan memakai pelitup muka dan lain-lain lagi. Kami juga telah melakukan sanitasi penuh bagi memastikan kebersihan terjamin di seluruh kawasan premis-premis kami, sementara pembersihan secara berkala turut dilakukan setiap 45 minit setiap hari. Jadi, anda semua tidak perlu risau untuk datang melawat ke tempat kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan acara yang telah menyokong kempen ini, iaitu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, MOKTEM, Tourism Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, Keretapi Tanah Melayu, KTMB dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang kini berada di sekitar Lembah Kelang mahupun Alostar Kedah atau di mana-mana anda berada, jemputlah datang beramai-ramai ke Menara Kuala Lumpur dan Menara Alostar pada bulan Julai ini. Oleh itu, jangan ketinggalan untuk merebut tawaran yang paling istimewa ini. Menara Kuala Lumpur dan Menara Alostar, we are free, masuk percuma. Sekian, terima kasih. Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Ainul Syaharina binti Sahar, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya ingin mempersilakan Yang Berhormat Dato' Dr. Jeffrey G. Kitingan, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan melancarkan promosi We Are Free Menara Kuala Lumpur dan Menara Alostar. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sihat. Yang Bersahab Puan Ainul Syaharina, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad. Yang Berbahagia Tuan Haji Azmi bin Abdul Hamid, Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang Setia Tuan Haji Nordin bin Fauzi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pegawai-pegawai daripada MOTEC, dan tidak lupa Pengarah MOTEC Wilayah Persekutuan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan
Terima kasih di atas kesudian pihak Menara Kuala Lumpur, terutamanya kepada Puan Ainul Saharina, Ketua Eksekutif Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad, dan menjemput saya ke majlis pelancaran promosi We Are Free berharu. Saya difahamkan sejak pembukaan semula Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar pada 27 hari bulan Jun, ianya telah mendapat sambutan yang menggalakkan sehingga daripada para pengunjung tempatan ini yang membuktikan bahwa rakyat Malaysia amat menyokong seruan kerajaan untuk menyemarakkan pelancongan domestik. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar. Menara Alustar di mana? Alustar. Tuan-tuan dan puan-puan, inisiatif dari Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar ini dalam penganjuran promosi We Are Free selama sebulan, yaitu mulai 1 hari bulan Julai sehingga 31 hari bulan ini adalah amat tepat pada masanya, selaras dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri yang membenarkan pelancongan domestik dalam fasa penjanaan semula ekonomi negara dan tiada lagi sekatan rentas negeri. Jadi jangan lupa datang ke Sabah dan Sarawak. Keunikan tarikan-tarikan yang ada di Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar serta package-package yang menarik dan percuma seperti ini dapat memberi peluang dan menggalakkan lebih ramai warga Malaysia untuk berkunjung di menara ini dan juga di Menara Alustar. Di Alustar sebagai penyokong pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri, saya ingin menyarankan kepada seluruh rakyat di negara ini untuk mengambil peluang dan sama-sama menyemarakkan semula industri pelancongan seni, budaya dan warisan negara. Keunikan produk-produk pelancongan yang ada di negara ini, negara kita, adalah untuk kita kunjungi, bukan untuk diam-diam saja, untuk kita melihat dan mengunjungi, menerakai dan menikmatinya. Seperti museum keindahan alam semula jadi dan kraft, hasil kraft tangan kita. Kepada penggiat industri pelancongan yang terdiri dari berbagai segmen ekonomi dan masyarakat, teruskanlah usaha untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengiktirafan dunia terhadap kenyataan kejayaan Malaysia mengawal penularan wabak COVID-19 memberi isyarat bahwa negara kita adalah negara yang selamat, diurus baik dan berada dalam lingkungan zona hijau. Terima kasih diucapkan kepada barisan frontliners kita yang diterajui oleh Kementerian Kesihatan, kerana tanpa pengorbanan mereka,
Malaysia tidak akan menjadi antara negara contoh yang dikagumi di seluruh dunia. Kejayaan Malaysia dalam membendung penularan pandemik ini telah membolehkan pengoperasian semula sektor pelancongan domestik bermula pada bulan ini. Ini sekaligus memberi nafas yang lega kepada rakyat di negara ini, terutamanya penggiat industri pelancongan seni, budaya dan warisan, untuk merancangkan semula aktiviti pelancongan seni dan budaya yang terjejas ketika tempoh pelaksanaan PKP dan PKPP. Meskipun sempadan negara masih tertutup, kita yakin pelancongan domestik mampu menyumbangkan kepada fasa pemulihan ekonomi negara ini. Ya, berdasarkan kepada statistik pelancongan domestik 2018, di mana seramai 78.2 juta pelancong domestik dengan perbelanjaan sebanyak 60.4 bilion telah direkodkan. Kita juga mengharapkan dan menganggarkan bagi tahun 2019 statistik ini akan meningkat kepada seramai lebih daripada 83 juta pelancong domestik dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 67 bilion. Pelawat harian domestik turut memberikan sumbangan yang besar kepada segmen pelancongan domestik dengan anggaran perbelanjaan melebihi 30 bilion. Oleh yang demikian, MUATEC telah mengambil kira tiga objektif yang utama dalam pelaksanaan pembukaan sektor pelancongan domestik dan kebudayaan, yaitu pertama, untuk menggerakkan rakyat kembali melancong dalam menyemarakkan semula industri pelancongan domestik negara. Yang kedua, untuk menggerakkan semula produk-produk dan aktiviti-aktiviti di bawah sektor pelancongan dan kebudayaan untuk kembali menjana pendapatan kepada rakyat kita. Yang ketiga, supaya komuniti pelancongan dan kebudayaan mengamalkan kebudayaan baru dengan pematuhan kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan sebagai norma baru aktiviti pelancongan seni dan budaya di Malaysia. Kita perlu menjalankan aktiviti ini dengan penuh rasa tanggung jawab dengan mengamalkan kebiasaan baru kehidupan dan mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesehatan Malaysia, kerana kita masih harus memastikan wabak COVID-19 ini kekal terkawal dan dibendung. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir kata saya ingin merayu dan menyuruh kepada warga Malaysia di mana mereka berada, di Sabah, Sarawak, di Semenanjung, untuk bersama-sama menyokong inisiatif yang telah dibuat oleh Menara Kuala Lumpur dan Menara Alosta ini, kerana amatlah diperlukan oleh penggiat-penggiat industri pelancongan, terutama sekali pelancongan domestik. Maka dengan itu, saya dengan bangganya ingin merasmi lancarkan
promosi we are free. Free berarti percumalah, bukan free dari wabah. We are free, Menara Kuala Lumpur dan Menara Alostar dilancarkan semula untuk kita semua. Ini kalilah kita free datang ke Menara Kuala Lumpur. Sekian. Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Jeffrey G. Kitingan. Diminta Dato' untuk kekal di atas pentas. Dan juga diiringi oleh Yang Berusaha Puan Ainul Syaharina binti Sahar, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur, Sendirian Berhad untuk acara pelancaran gimmick pada hari ini. Okey, saya tahu ni sukar, tapi media kalau boleh penjarakan sosial sedikitlah. Kalau boleh lah, kalau boleh ya. Sosial penjarak ni. Datuk. Okey, dalam kiraan lima, Datuk. Kita buat sama-sama, okey? Tuk, pada depan, Tuk. Okey, ready semua? Tuk, pada depan, Tuk. Datuk, kita minta pandang ke arah media. Okey, dalam kiraan lima, okey? Lima, empat, tiga, dua, satu! Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Yang Setia Tuan Haji Nordin bin Fauzi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, naik ke pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan.
Okay, baik, terima kasih. Sekian saja untuk sekarang majlis ini. Teruskan bersama MGTV Live kerana sebentar lagi akan ada sidang media oleh Timbalan Menteri Pelancongan Dato' Dr. Jeffrey Kitingan sebentar saja lagi. Tak pergi dia terus. Pergi dia terus. Dia kata. Okey, baik. Terima kasih kepada semua tetamu hormat. Dipersilakan duduk. Hati-hatilah, takut terpecah pula belon tu. Kan ada yang terkejut je lagi. Sila, Poino. Susah ni nak sepak belon tu. Datuk okey, Datuk kan? Okey, baik. Dengan ini berakhirlah sebenarnya majlis pelancaran promosi We Are Free Menara Kuala Lumpur dan juga Menara Alustar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan acara yang telah menyokong kempen ini, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Tourism Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Saya mewakili Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar ingin menjemput semua rakyat Malaysia untuk mengambil peluang melawat Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar bersempena promosi We Are Free sepanjang bulan Julai 2020. Sekian sahaja majlis pelancaran promosi We Are Free, Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kepada para media dijemput untuk bersedia bagi acara sidang media We Are Free. Kalau Datuk dengan Puan Ainul dah bersedia, boleh naik ke pentas untuk sidang media. Silakan. Depan lagi, Yud, saya. Baik-baik, Puan. Gerak, hidup. Salam. Syabas dan tahniah kepada
Menara Kuala Lumpur dan Menara Rosda yang sebentar tadi kita telah sekali lagi melancarkan promosi We Are Free hari ini. Terima kasih kepada para media yang hadir dan kita terbuka untuk soalan-soalan. Dipersilakan juga kepada Puan Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya juga ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Kadi Sudi tentang untuk pelancaran WLP. Kami amat berbesar hati untuk leadership. Untuk rakan-rakan kami dan semua, tak lupa juga terima kasih kerana datang untuk pelancaran pada hari ini untuk buat coverage. Jadi sebenarnya ada sebarang persoalan, tinggal buka untuk persoalan. Okey, baik, silakan. Puan, kenapa memilih masa-masa selama sebulan untuk memberikan harga percuma kepada pengunjung? Tadi kita tahu akan adanya lonjakan permintaan yang cukup tinggi dalam kalangan orang ramai. Jadi, mengapa dipilih tempoh sebulan tu lama tu? Sebenarnya, perancangan tu ada lebih awal. Ya? Perancangan kita nak buat promosi. Tapi disebabkan kita mengikuti SOP dan sebarang peraturan yang telah diberikan daripada MKN dan KKN sebenarnya. Kalau ikutkan ini memang akan. Tapi kami akur di atas peraturan yang telah diberikan kepada kami. Maka sebab itu kita selepas kita mendapat kelulusan, ya, kita mendapat kelulusan, baru kita membuka segera merancangkanlah promosi kami ini. Itu cara dia sebenarnya. Okey, Puan. Bagaimana kalau macam cuma kan untuk observation deck? Yes, tie deck itu berbayar 50%. Ada orang kata pun barisan yang berlainan ke untuk yang observation deck dan yang sky deck untuk pengunjung yang hadir? Ya, betul. Memang ada barisan yang berlainan. Ya? Kalau daripada bawah, kalau tengok daripada bawah, ground floor di mana ramai pengunjung dah datang, memang kita dah letakkan ada barisan untuk observation deck, ada barisan untuk sky deck, ada pergerakan social deck situ juga. Di samping itu, kita buatkan dua berbeza sebab senang kita nak kawal. Ini berkaitan dengan lift turun naik. Kalau macam sekarang untuk yang sekadar, bila dah masuk tu terus naik. Atas sama juga observation deck. Cuma observation deck adalah percuma dengan orang ramai kat situ. Ya? Masih ramai. Jadi memang kita buat dua barisan yang berbeza. Satu untuk observation deck, satu untuk sekadar. Masa first day, first July saya datang, tak ada lagi. Masa tu hari yang pertama, setiap hari kita akan membaik pulih keadaan. Ya? Kalau pada permulaannya, kita nampak kita tak jangka sebegini sambutan yang sebegini hangat sebenarnya, panas terhadap apa kempen kami ini. Jadi sebabkan itu, kami ada satu single line saja biasa. Tapi pada hari ketua dan seterusnya, terus kami buatkan perbezaan lah. Ada naik untuk skydeck, ada naik untuk oksigen. Kalau dulu, setiap hari pengunjung yang datang adalah dalam lebih kurang 3,000 sehari. Tapi disebabkan pengunjung yang datang sekarang ini adalah tempatan. Jadi kebanyakan kalau katakan tempatan itu mungkin tak terlampau ramai. Ya? Tapi kami sasarkan lebih kurang dalam 1,000 lebih kurang.
Sri, Datuk Doktor nak tanya. Reporting PM ada announce untuk laksanakan travel bubble. Jadi adakah macam pelancongan bersedia untuk berhadapan dengan kehadiran pelancong-pelancong dari luar negara, dan juga kerana kita dibenarkan untuk travel ke negara-negara hijau. Jadi adakah perbincangan seandainya pintu pelancongan negara kita dibuka kepada negara-negara yang hijau ini? Turut Motek sendiri bagaimana mengenai perancangan itu? Kita sebenarnya kerajaan telah berbincang tentang perkara ini, dan kita di Malaysia bersedia untuk membukakan pintu dengan negara-negara dalam green bubble, tetapi ianya tertakluk kepada persetujuan dua hal, yaitu sebagai contoh Malaysia dan Singapura. Ya. Kalau kita bersetuju, rakyat Malaysia mengunjung ke Singapura dan Singapura bersetuju, dan kita juga bersetuju dengan rakyat Singapura datang melancong ke Malaysia, kita akan jalankan dengan dan saya harap lebih ramai lagi pihak industri di sana yang akan memberi kunjungan kepada pelanggan domestik secara promosi ataupun diskaun, dan ini akan menggerakkan lebih ramai lagi pelancong domestik untuk produk-produk pelancongan kita seperti ini. Perancangan itu secara menyeluruh ataupun masih dalam peringkat awal ataupun dah ada SOP yang disediakan oleh kementerian pelancongan sendiri? Dia masih dalam peringkat awal, tetapi telah dibincangkan oleh Singapura. Jangan lupa melawat negeri-negeri jiran kita di Sabah, Sarawak, bukan hanya di Semenanjung. Tadi perbincangan dengan Singapura tu macam mana dia punya perjalanan perbincangan tu, bagaimana setakat ini dengan Singapura? Oh, progresnya itu bagaimana? Ya, ya, dia masih lagi berproses. Belum selesai. Ya. Sekali lagi, datang menara Kinabalu. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Tapi tiket mahal. Baik. Dan tadi soalan lagi ya.